Oke. Soalnya lucu sekali. Wah, kita pulang lagi. Ternyata di sana sungainya ini. Oke. Tetap ikuti jejak petualangan. Waktu Kebumen. Aziz Johan. Oke. Ini ditemani oleh Juragan Semprong. Dan yang di depan itu juru kunci. Juru kunci Mbah Surip. Mbah Surip. Mbah Rudi. Nah. Mantap sekali pelatarannya. Yuk. Oke. Kita turun dulu. Wah, jalannya sangat mengerikan ini. Oke, kita ngilang aja. Ya, oke. Suasananya sangat indah sekali. Di sana itu ada orang mancing. Wah, di situ orang mancing juga. Di situ, waduh, mantap banget kan? Jalannya ekstrim sekali ke atas ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun cari batu yang bagus. Wah, belum apa-apa, guys. Dikasih merah putih. Iya. Yuh. Merah putih ini. Oke. Mantap jos sekali kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini berkat doa ini. Jadi kalau bisa sebelum melaksanakan aktivitas itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi keselamatan. Nah, dan jangan lupa madang, oke? Okay? Hei, ini dia. Mantap banget suasananya, guys. Oke, kita langsung saja berburu batu akik, batu unik, batu suseki, batu apa baik, yang penting apik. Kata ini Mas Rudi itu kalau batu yang bisa malik jadi duit. Nah, bisa aja ini kalau dijual ini semua laku ini batu-batu kayak gini koral-koral buat ngecor. Tapi janganlah, nanti kalau diambil semua nggak bisa dicari lagi batunya, habis bos. Tadi nyong lihat tambang jalan di mana ya? Wah, sih. Tadi kayak lihat batu. Dapat apa? Tabak singo. Wih, dapat tabak jarak singo. Eh, masukkan, masukkan kantong. Nah, ini kawan-kawan ini kalau bolang punya jurus sendiri-sendiri ini kalau mencari batu. Iya, kalau dia jurusnya cangking kantong.
kantong itu kandi. Nah, supaya dapat banyak katanya, dia jurusnya begitu. Nah, kalau teman saya ini yang satunya ini si semprong juga, dia walaupun tetap pakai kantong, nanti dia jurusnya pasti keluar. Apa itu? Tangannya biasanya di belakang ini. Seperti gendong tuyul katanya. Tapi enggak masalah. Yang penting happy coy. Oke, siap. Yuh. Baterainya masih banyak banget. Panjang, luas. Gaya semprong. Panas banget, guys. Luar biasa, mantap, cus. Panasnya. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Batu. Bentuk mata ini, motif mata ini. Alhamdulillah. Dapat batu motif mata ini. Ini hitam, ini putih. Bagus. Kita masukin. Aduh, itu ramai banget. Apa sih itu? Orang lagi silibun. Apa cari emas itu? Panasnya luar biasa ini. Aduh, mataharinya mana ini? Panas banget. Panas banget, ya Allah. Di iwak. Iwak apa kira-kira ya? Iwak sidat. Iwak sidat. Dipancing ya, bro, kalau nggak pancing. Tuh, nggak bawa pancing sih sayangnya, jadi nggak bisa sambil mancing ini. Mancing sambil cari batu. Mantap. Ya. Kayak ginggang. Ini ginggang ini namanya. Batu ginggang atau Sulaiman tembus. Alhamdulillah. Dapat ginggang walaupun batunya ini jenis kalsedon ini. Oke. Alhamdulillah. Ya, ini apa lagi ini? Ini juga sama, ini karakter batunya sama. Ini kayaknya ginggang ini tetap. Nah, kan ini. Ini ada seratnya, ini junjung derajat ini. Sudah pasti, yakin saya. Seratnya lembut ini. Seratnya seperti rambut lembut. Bisa dikatakan ini dinamakan batu ginggang goyang atau ginggang hidup, ginggang gerak. Salah satu ginggang gerak itu biasanya batunya itu seratnya lembut. Yang biasanya mau goyang-goyang itu seratnya. Oke. Kita masukin dulu. Alhamdulillah. Sekaligus dapat dua batu ginggang. Ginggangnya cakep lagi tadi. Panasnya langsung hilang ini rasanya. Yo, ini apa lagi nih? Ini kirain ginggang tapi bukan ini. Bukan Sulaiman, ini cuma motif biasa. Jasper. Oke. Kita lanjut lagi. Nah. Ginggang bukan ini, guys. Wah. Bahan batu akik. Lumayan ini. Bisa dibikin ini tembus juga ini batunya. Ini batunya warnanya semu biru ini.
Aduh, airnya jauh banget, jadi nggak bisa nyuci. Tapi nggak apa-apa. Kita masukin dulu. Nanti nyucinya kalau pas sudah dekat dengan sungai air. Oke. Nah, nampak jalak. Aduh, nampak caranya kurang bagus kalau menurut saya. Buang aja lah, biar diambil sama teman saya itu. Ah, ini nampak jalak lagi nih. Ya, aduh, ini belakangnya gimana? Ini masih ketutupan, nggak kelihatan ini uratnya. Tapi lumayan, ini garisnya lumayan gede. Jadi saya bawa aja yang ini. Oke? Alhamdulillah. Batu apa ini ya? Basah, guys. Ini batu apa ini? Batu. Panas banget ya Allah. Panas banget, luar biasa. Mantapnya luar biasa, panasnya juga luar biasa ini. Oke. Tapi enggak masalah. Yang penting semangat. Ya. Belum sambil udut sih saya. Nyari udut dulu sambil putus rokok dulu, guys. Nah, rokoknya nyong tetap setia 76 regane sepira ora, tapi nikmatnya luar biasa. Oke, ambil dulu. Sambolang sambil udut. Wah, rasanya itu saldo sabar sekali. Lagi mana ini? Korek. Aduh, apa ini? Motif mata lagi. Tampak bagus. Bang aja. Korek. Nah, sambil nyari korek, sambil lihat batu, guys. Oke. Wah, kirain batu tersegi. Aduh. Batunya banyak kotor-kotor semua, nggak kelihatan. Ini kalau nggak jeli di sini matanya, atau enggak paham karakter batu mana yang bagus mana yang biasa, ini sulit untuk ditemukan di sini ya, guys. Karena batunya sangat kotor-kotor sekali nih. Ini bekas habis banjir ini kemarin. Habis banjir ini. Nah, habis banjir ini. Kan ini iseng-iseng buka-buka batu aja, ternyata ada garis tapak jalaknya ini. Nah, mantap kan, besar ini garisnya. Oke, kita masukin lagi. Mantap jos kan. Panas banget ya Allah. Paringono kuat, moga-moga ora semaput. Ini siapa lagi yang natain batu kayak kia? Ini batunya apa sih ini? Ini jenisnya batu. Woi, bolong-bolong, guys. Ngeri ini. Batunya bolong-bolong ini. Ini. Sekilas kayak wajah ini, mirip wajah orang.
apa manusia alien ini. Nih matanya dua, hidung, mulut nih. Serem gak guys? Serem gak guys? Combong. Jadi sepertinya jasper ini, jasper kristal ini corak. Nih. Tuh. Ini udah kristal ini, batu bagus sebenarnya ini, unik antik ini. Tapi nanti aja lah. Oke. Kita cari yang lain dulu, siapa tahu dapat yang lebih bagus lagi. Oke. Indah sekali. Panasnya. Teman saya jauh sekali di sana tuh. Mana sekali. Yuk. Oh. Yang penting kita mau berusaha. Siapa tahu aja dikasih rezeki nemu batu yang bagus. Nah, berkahnya panasan di sungai. Suseki ini namanya, batu suseki. Tuh cakep kan, lumayan. Nanti dibersihin dulu aja. Oke. Kayak kampak guys, bersihin dulu coba. Penasaran ini. Ini alami ini, batunya sudah seperti kampak, badar besi ini pasti, sudah pasti. Oke, kita masukin aja. Lumayan buat oleh-oleh, udah panasan kayak gini. Aduh, kulitnya jadi tambah hitam, udah kayak kecubung gulung. Iya, sama kayak cubung ulung, di center aja tetap tembus merah. Udah habis ini guys, laparannya. Ada lagi di sana, nyebrang lagi jauh. Mas saya mau nyebrang lagi. Aduh. Ini aja udah panas banget guys, lelah. Ini kayak batu fosil ini, coba pasain. Wah iya tuh, fosil apa ini ya, kayak kembang, motifnya cakep ini nih tuh. Ya, ini jenis batu fosil, tapi nggak tahu ini fosil apa, saya kurang paham. Mungkin ini fosil binatang laut bisa jadi, tapi nggak tahu nah saya namanya apa. Yang jelas ini dibikin cincin unik ini, antik kayak matahari, seperti panasnya hari ini. Oke, alhamdulillah, akhirnya nemu juga.
Aduh, panasnya luar biasa. Wah, dapat banyak banget itu di kantong. Buset. Oke, yang satunya mana? Ah, yang satunya itu masih pakai gaya tiarap, udah seperti tentara. Ya. Wah, itu juga dua dapat banyak sekali. Oke. Waduh. Boleh sih, Bang, kok? Kok? Panasnya mut-mut banget nang sirah.